Aksi Kelayakkan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023, pertemuan di antara Malaysia berdepan Timor Leste. Meskipun di atas kertas, Malaysia mempunyai kelebihan dari segi kedudukan ranking dunia dan beraksi di laman sendiri, namun barisan pemain skuad kendalian Tan Chen Ho tetap waspada dengan percaturan yang akan dibuat Timor Leste sepanjang 90 minit permainan. Untuk mengetahui perkembangan terkini suasana di stadium, kita terus saja bersama wartawan pelatih Arfa Hanim Nuratizi Abdul Halim di Stadium Nasional Bukit Jalil. Silakan Arfa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Sabri. Saya kini berlintas langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil yang mana sebentar lagi akan berlangsungnya aksi kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 yang membabitkan pasukan negara kendalian Tan Cheng Ho menentang pasukan daripada Timor Leste. Di atas kertas, Malaysia tampak mempunyai kelebihan beraksi di laman sendiri serta dari segi ranking dunia, Malaysia berada di kedudukan 168 manakala Timor Leste 195. Namun, skuad Harimau Malaya tetap mahu waspada dengan ancaman yang akan dilakukan Timor Leste nanti sepanjang 90 minit perlawanan sebelum aksi timbal balik Selasa depan di gelanggang sama. Sementara itu, suasana di Stadium Nasional Bukit Jalil, apa yang saya boleh gambarkan, ianya tidak begitu mendapat sambutan daripada pemain ke-12 memandangkan hari ini umat Islam masih menyambut hari ketiga Aidilfitri. Saya rasa setakat itu saja yang dapat saya kongsikan di Stadium Nasional Bukit Jalil dan jangan lupa ikuti laporan penuh perlawanan yang akan saya kongsikan di segmen sukan Buletin Utama malam esok. Untuk itu, kembali bersama Sabri di Sri Pentas. Silakan. Terima kasih, Arfa. Dalam pada itu, rata-rata peminat yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini berharap pemain-pemain negara dapat menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri sekaligus mencipta sebanyak mungkin jaringan menentang lawan Timor Leste. InsyaAllah lah, kita yakin pasukan ni boleh menang malam ni. So far memang ramai lah. So maybe sebab cuti kan, so ramai yang hadir lah untuk support Team Malaysia hari ni. Especially ni, so bila kita tengok performance Malaysia sekarang, kita expect positif lah untuk game malam ni. Saya harap Malaysia boleh menang lah game untuk malam ni. Saya expect Malaysia menang lah. Malaysia menang dan menunjukkan permainan yang menarik lah. Malaysia boleh!